Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube, Ena Melke. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini saya bakal bikin tutorial bagaimana caranya shawl atau hijab pashmina super mini bisa dijadikan masker. Oke, so guys, jadi sebelum kita mulai ke tutorialnya, please yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe and like, please guys. Penasaran kan? Stay tune ya. Okay, so guys, jadi di sini saya sudah menyiapkan satu shawl atau pashmina super mini. Jadi ini dia guys. Jadi di sini saya tidak butuh peniti atau pin ya. Jadi caranya sangat simpel banget. Kenapa ini dinamakan shawl atau hijab pashmina super mini? Karena memang ini bentuknya seperti hijab pashmina super mini ya. Dan kenapa juga ini bisa dijadikan shawl? Because orang-orang luar negeri kain seperti ini hanya untuk dijadikan shawl. Tapi ini juga bisa dijadikan hijab loh guys. Nah, jadi kalau mau dijadikan shawl caranya gampang banget. Gini. Jadi deh. Dan kenapa juga ini bisa dinamakan dengan hijab pashmina super mini ya, karena memang bentuknya seperti hijab pashmina, cuman dia size-nya kecil ya. Oke, so guys, langsung aja ya. Jadi caranya gampang banget ya. Kita ambil yang dari sini sampai ke sini, kita lipat. Oke. Nah, di sini saya lipat jadi 3 ya. Ya, lipat jadi 3, 1. Oke. Kemudian yang bagian bawah. Oke. Ini kan seperti ini ya, guys. Bagian bawah seperti ini. Jadi, guys, ini saya lipat jadi 3. Oke. Nah, jadi deh. Oke, so guys, jadi ini saya sudah lipat jadi 3 ya guys, biar nggak terlalu lebar. Jadi caranya gampang banget. Kita giniin. Oke, kemudian kita ikat. Kemudian guys, aku lepas cadarnya ya. Nah, setelah kita ikat seperti ini, kita bisa dibentuk dengan seperti ini. Jadi kita di sini bisa bikin bunga ya. Oke. Jadi di sini kita bisa dibentuk bunga atau hanya diikat aja sesuai selera, atau juga bisa diikat di sini. Ya, sesuai selera. Oke. Sangat mudah dan simpel kan? Kemudian pakai ini nih. Coba.
Jadi deh. Sangat simpel kan, guys? Oke, so guys, dan iketan ini juga bisa kita putar ke sini seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke, so guys, jadi kita juga bisa dibuat seperti ini ya, cukup kayak gini, dan ini cukup lumayan kencang banget, guys. Oke, so guys, kita juga bisa dibikin buat seperti ini ya. Seperti ini, atau juga ininya bisa dilipat seperti taruh di sini seperti ini biar kelihatan rapi ya. Jadi deh, simpel kan? Oke, so guys, atau juga bisa dibikin seperti ini. Ininya cukup kita ikat dari bagian belakang aja ya. Nah, jadi bisa. Nah, oke, so guys, bisa kan? Gampang kan? Dan juga kita bisa diikat seperti ini. Tadi ikatan yang di sini kita lepas, kemudian kita taruh sini, ya. Seperti ini, jadi deh. Jadi deh, guys. Oke, so guys, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe and like. Thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Bye bye.